Mungkin kalian sering lihat regulator gas itu yang begini ya. Ini biasanya bawaan juga, modelnya biasa. Satu kunci tuh yang kayak gini. Yang bentuknya kayak keran gitu ya. Biasa banget, ini standar banget. Dan harganya nanti saya taruh di sini. Oke, segitu harganya. Biasanya ya, jadi harganya memang pastinya beraneka ragam. Ini mereknya Miyako. Kemudian selain yang kayak gini, itu sebenarnya kalian bisa ngeganti ininya dengan yang lebih bagus. Nggak tahu lebih bagus atau lebih kuat sih. Intinya adalah ini lagi mainan sini lagi. Nah, ini ada tiga lainnya model yang lebih kuat, lebih meyakinkan gitu ya. Karena dia itu penguncinya kayak lebih kuat gitu loh. Yang pertama ini. Ini mekanismenya diputar, nanti saya contohkan di gas yang asli ya. Ini mekanismenya diputar, tapi ada pengaitnya dulu ya. Ini pengaitnya nih. Dikaitkan dulu, baru diputar. Kretek-kretek-kretek kayak gitu. Saya nggak terlalu suka. Tapi ini dipakai di rumah saya juga ada satu yang... Di rumah saya, saya nggak punya rumah. Di rumah orang tua saya ada pakai beginian. Nah, ini kayak gini nih ya. Paten RI itu udah dipatenin. Ini harganya segini, nanti saya tulis di sini ya. Kemudian berikutnya ada ini. Ini tuh mirip ya, dia pakai pengait dulu baru di ada penguncinya. Tapi dia penguncinya cuman di langsung diungkit namanya ya. Kayak ininya nih, diungkit. Tapi ada sama-sama ada penguncinya. Nah, ini lebih enak menurut saya, lebih enak. Nah, ini. Gambar lebih besarnya lebih enak dibandingkan ini nggak ada. Sedangkan ini tuh mirip sama ini ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat penguncinya, ini nggak dipakai nih di rumah saya. Di rumah saya lagi, saya punya rumah bro. Ini jangan mundur-mundur, dia mundur-mundur nanti jatuh. Nah, ini penguncinya tuh mirip ya, tapi dia ada pengamannya. Jadi ininya dulu nih, dicangkolin dulu baru ada penguncinya. Jadi saya paling suka sih ini ya, ini saya paling suka ini. Kemudian berikutnya mungkin inilah, baru yang ini yang biasa. Ini saya belum pernah nyobain, jadi saya nggak bisa nyontohin juga langsung di gasnya. Kalau yang ini nanti saya contohin. Ayo. Nah, ini tadi yang kretok-kretok ya. Kayak itu ya, bawahnya. Sebenarnya biasa aja, cuman dia ada ininya, pengunci. Pertama dicangkolin dulu bawahnya. Nah, ini bau. Terus angkat tangan satu bisa juga ya ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi ada ini dulu sedikit. Jadi nah, kalau udah kretek itu udah tuh bau loh, bau banget. Jadi dia tuh ada bocor sedikitnya. Jadi itu bikin kadang kurang gimana ya? Agak mengagetkan mungkin ya. Tapi udah kayak gini udah kenceng banget sih. Loh, ini enggak masuk loh. Tapi tinggal segini. Coba kita hidupkan kompornya. Ini kompor di luar, jadi kotor. Ini tuh buat goreng ikan. Tuh, hidup ya. Sekarang satunya deh. Nah, ini saya lebih suka karena sebenarnya sama aja sih ya, cuma beda dikit banget. Dia pakai pengunci sama, tapi ininya mekanisme ininya beda. Kalau ini langsung kayak di, nah kayak gitu. Udah deh, dilepas gitu ya. Nah, jadi tangan satu ternyata bisa sih. Ini ternyata agak susah pakai tangan satu, nggak kayak yang tadi. Nah, miring ya, tapi masuk sih, tapi agak miring, jadi harus pakai tangan dua kayaknya.
Coba kita coba. Oke, okay. Oke. Okay. Sip.